Saya semalam menerima kiriman SMS. Seorang ibu meninggal dunia. Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan, anaknya menceritakan saat dimakamkan diantar ke kuburan, begitu mendekati kuburan tempat ibunya, malah semua jemaah yang ada di saat itu sangat terasa harumannya kuburan itu, harum sekali, keluar semacam wangi yang luar biasa. Sambil orang pada pandangannya kepada yang lain, barangkali di antara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus, tapi ternyata tidak, melihat dari bawah keluar. Sambil ada yang malah melihat asap-asapnya. Asap ini bukan asapnya kebakaran, tapi asapnya itu karena wangian dari masuk dari kuburannya. Sambil dikuburkan, malah kata anaknya, begitu saya sendiri yang nurun memakamkan, mengkuburkan ibu saya, sambil saya dengan tanah saya sendiri membawakan tanahnya menutupi kuburannya, pulang ke rumah saya mandi dan mencuci tanah dengan sabun, tapi masih terasa tanah saya harumnya luar biasa. Sambil tidak bisa kehilangan, 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, tapi awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu. Dan inilah berita gembira bagi kita semua. Sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 ayat syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafa'at bagi orang diselamatkan dari siksa kubur. Dari situ seperti kebiasaan ambil wudu, saya witir duluan kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seremnya luar biasa. Sambil tidak bisa saya bayangkan di saat itu, tapi tiba-tiba sambil saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu, dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget, saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir, tolong sampaikan pesan ini, jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita menkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk, surah yang luar biasa dahsyat.
Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudhu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun kiainya, siapapun ustaznya, siapapun dokter yang melarang kita sebagai wanita membaca karena lagi halangan, saya sekarang berkata, ibu-ibu sedang halangan, baca surat Al-Mulk. Karena saat kematian tidak akan bisa membedakan kita lagi suci atau lagi halangan, mati-mati. Dan Allah Maha tahu niat kita. Dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan megang Al-Quran langsung, menyentuh Al-Quran langsung, sebagaimana saya jelaskan, bagi sarung tangan atau bagi HP kita. HP kita yang isinya Al-Quran, buka surat Al-Mulk di HP kita dan kita baca. Karena di situ anda bukan megang Quran tapi megang HP. Begitulah kita rasakan. Kalau ya Allah, seandainya engkau mencabut nyawa saya di malam ini, saya sedang halangan, tapi ya Allah, saya membaca surat Al-Mulk. Niatkan, diselamatkan ya Allah dari siksa kubur. Dan harus kita yakini, kita di umur-umur kita di dunia kubur jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Bisa malah ratusan tahun ada di yang sudah di alam kubur 1000 tahun. Ada yang lebih, kira-kira bisa terbayang 1000 tahun. Apalagi umat yang terdahulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, waspadalah, berhati-hatilah. Marilah kita sama-sama menjaga kebaikan itu. Karena sungguh, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Sangat jarak kita menuju ke akhirat sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Jarak kita ke akhirat, jarak kita masuk kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Malah kematian itu jauh lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum kita sampai menantarkan, membawakan suap makanan sampai ke mulut kita, sudah dicabut nyawa kita. Jauh lebih cepat itu. Oleh karena itu marilah kita sama-sama semua. Semua kita punya salah, punya kekurangan. Apa yang kita senang melihat nanti di hari kiamat, jangan perbuat. Apa yang kita ingin ketemu nanti di hari kiamat, silakan. Apa yang kita takut dan malu melihatkan, dilihatkan oleh Allah nanti di hari kiamat, jangan perbuat. Dan apapun yang kita tulis, senang kita ditunjukkan oleh Allah, silakan tuliskan. Kalau kita malu dilihat nanti oleh umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi, jangan tulis macam-macam. Apalagi sekarang terlalu gampang dosa tulisan itu, gampang sekali. Dan HP yang sekarang ada malah sudah kita megang menjadi tasbih kita, mengganti tasbih HP, BlackBerry, WhatsApp, SMS, lain-lain. Saya setiap hari hampir terima 100 SMS. Ada yang bertanya, ada yang macam-macam. Dan hanya saya yang balas, ya Allah, doakan. Jangan menjadi titik tulisannya SMS ini menjadi beban nanti di hari kiamat. Ya Allah, ampunilah mereka semua. Itu yang saya doakan. Walaupun saya tidak balas berdoa, tapi Allah yang Maha tahu apa yang saya doakan untuk orang yang kirim SMS atau WhatsApp atau apa saja. Oleh karena itu jemaah sekalian, hati-hati. Bukan masalah sama saya, tapi masalah kita sama Allah. Selalu saya menyampaikan dan mengingatkan kembali, jangan lagi berkata saya tidak enak sama ustaz, saya tidak enak sama keluarga, saya tidak enak sama jamaah. Rubahkan kata itu,
berkatalah, saya tidak enak sama Allah, saya tidak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ingin diselamatkan oleh Allah di akhirat, bagi saya dunia ini biar kita susah sepanjang hidup kita sampai mati susah, masih jauh lebih ringan susah dunia daripada nanti susah di akhirat. Harus menjadi tujuan kita akhirat, bukan dunia. Akan Allah datangkan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Eh orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat masing-masing apa yang kita bawa nanti untuk hari esok, hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah dan jangan-jangan wala takunu kalladzina nasullah, jangan-jangan menjadi orang yang melupakan Allah, akan Allah lupakan kita. Kalau Allah lupa sama kita, na'udzubillah, berantakan, hancur dunia akhirat, hancur kalau Allah lupa sama kita. Maksudnya lupa Allah sama kita artinya Allah tidak mau urus kita lagi, tidak mau bantu kita lagi, tidak menolong kita lagi, tidak mau perhatian kita lagi. Na'udzubillah. Kalau Allah tidak memperhatikan kita, siapa lagi yang memperhatikan kita? Kita semua tidak punya Allah yang maha adil selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha kasih sayang selain Allah, tidak punya Tuhan yang maha menampun selain Allah. Biarpun dosa kita sepenuh bumi, tapi kita datang kepada Allah dengan ikhlas dan yakin diampuni dosa kita dan kita berbuat kebaikan semampu kita, akan Allah ampuni dosa kita semua biarpun dosa itu sepenuh bumi. Begitulah indahnya kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir, Allah bukakan hatinya, diberikan petunjuk kepada jalan yang benar, disucikan lahir batin, dikuatkan lahir batin agar senantiasa setiap hari meningkat iman, menaikkan takwa, menjadi orang yang berilmu dan beramal saleh, agar senantiasa setiap saat, setiap waktu kita mendapatkan karunia rahmat Allah. Karena sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-Fatihah.